kegiatan trekking ke air terjun Jarai, Kabupaten Padang Pariaman sekarang juga memiliki wisata minat khusus baru, Arung Jeram LA Adventure, Lubu Alung yang berada di Kecamatan Lubu Alung. Wisata pemicu adrenalin itu kini telah dibuka untuk umum. Masyarakat yang ingin merasakan gelombang aliran sungai Batang Anai di Lubu Alung itu bisa datang ke lokasi tersebut. Selama pengarungan dengan rafting, para wisatawan selain dibekali dengan pelampung dan helm standar, juga dipandu oleh pengelola serta diasuransikan. Menurut pengelola Rino Kurniawan, ada dua pengarungan, jarak pendek start di Balah Air, finish di Pasilaweh Lubu Alung berjarak 4,5 km, kira-kira 1,5 jam perjalanan. Untuk pengarungan jarak panjang dari Anduran ke Tanam, finish di Pasilaweh Lubu Alung, berjarak 7 km dengan jarak tempuh 2,5 jam. Masing-masing pengarungan memiliki kesulitannya beragam, seandainya debit air besar, maka jeramnya akan banyak. Sebelum dibuka untuk umum, pengelola Arung Jeram LA Adventure, Lubu Alung sudah melakukan trail selama 2 bulan. Untuk penerimaan paket baru dilakukan pertengahan bulan November ini. Untuk biaya dipatok Rp130.000 per orang, di mana kali pengarungan maksimal 6 orang. Ada dua macam pengarungan. Yang pertama pengarungan pendek, yaitu di Balahayi ya, sampai ke sini Pasilaweh. Itu kira-kira 1,5 jam. Dan jalur pengarungan panjang itu dari Anduryang sampai ke finish Pasilaweh itu kira-kira 2,5 jam. Dan masing-masing trek itu mempunyai tingkat kesulitan yang beragam, dan akan jika airnya bagus itu jaraknya akan bertambah. Dari Padang Pariaman, Kagus Priadi melaporkan.